Dari hasil penyidikan dugaan korupsi suap dengan tersangka RE yang merupakan perkara hasil tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, saat ini tim penyidik KPK kembali menetapkan RE selaku wali kota Bekasi dengan sangkaan pasal tindak pidana pencucian uang. Penerapan pasal TPPU ini berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ada dugaan kesengajaan menyembunyikan maupun menyamarkan asal-usul dari aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka RE ini. Saat ini tim penyidik KPK masih terus mengumpulkan bukti berupa keterangan saksi-saksi dan setiap perkembangan dari kegiatan penyidikan tindak pidana pencucian uang ini, dipastikan kami akan selalu informasikan kepada masyarakat.